pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia, JPN, PPD, rakan-rakan SI Partner Plus yang dikasihi serta para hadirin yang dihormati. Izinkan saya untuk membuat di sini perkongsian tentang apa yang saya gunakan untuk bimbingan pasukan pelapis di daerah lipis, iaitu menggunakan proses kitaran bina impian dahulu, kemudian diagnose, influence, produce dan proof yang saya namakan sebagai BID-DIPP. Untuk bimbingan pemimpin pelapis, saya ambil kajian rintis di SMK Kuala Lana, daerah lipis, Pahang. Saya mulakan pembentangan saya. Sedikit tentang latar belakang diri saya yang ringkas, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya saya pergi kepada apa yang ingin kongsian yang ingin saya lakukan. Dia datang daripada isu, iaitu satu isu yang saya kenal pasti di daerah lipis. Bila saya dapati bahawa peratus pengetua guru besar yang di daerah lipis yang akan bersara adalah tinggi, saya buat kiraan bermakna bila kita nak habis kita punya pelan pembangunan pendidikan Malaysia, didapati bahawa peratus pengetua guru besar akan bersara adalah seperti mana yang saya paparkan dalam jadual ini, iaitu seramai 39 daripada 54 orang guru besar yang akan bersara, iaitu sebanyak 72.22%, manakala pengetua pada masa itu 14 orang, ya. 11 orang akan bersara menjelang pelan pembangunan pendidikan Malaysia kita berakhir. Jadi ini satu angka yang besar, 78.57%. Jadi bagi saya, ya, kita ni SI partner, bila kita bimbing, later on we have to, lama-lama kita akan terpaksa pusingan yang sama. Kita akan terpaksa coaching lagi, ya, untuk membina pasukan pemimpin pendidikan di daerah lipis. Jadi lebih baik kita buat kerja ini dua dalam satu, iaitu kita buat dalam bentuk kita bimbing juga pasukan pelapis. Kalau tak berlaku kat situ, pembaziran dari segi masa yang kita gunakan. Jadi saya dapati bahawa bila saya nak buat macam tu, saya dapati bahawa guru penolong kanan pentadbiran, ada orang the next, orang yang seterusnya selepas pengetua guru besar, belum lagi dibina sebagai pemimpin instructional. Ya, saya ambil khusus kepada penolong kanan pentadbiran sebab mereka yang menjaga instructional, ya, membantu pengetua guru besar. Jadi untuk sekolah berkualiti, kita kena buat sama-sama. Sebab saya teringat satu dapatan, ya, mengatakan bahawa kalau salah satu punca kegagalan, ya, seperti kata John Cotter, ya, salah satu punca kegagalan ialah kerana kegagalan kita untuk membina bimbingan secara berpasukan, ya, iaitu dengan dalam satu kumpulan, ya, bermakna bukan sahaja pengetua guru besar, libatkan juga penolong kanan, terutamanya penolong kanan pentadbiran. Jadi kajian saya ini, apa yang saya buat ialah di sebuah sekolah, SMK Kuala Lana, sebab saya lihat di situ, ya, memang ada beberapa masalah, ya, terutamanya bila tuan-puan lihat, ya, bahawa ada berlakunya pemantauan khas. Ini juga, ya, satu yang saya ucap terima kasih pada JPN, ya, JPN Pahang, sebab ada pemantauan khas pengurusan akademik oleh JPN Pahang pada tahun 2015. Saya ingat lagi pada masa itu. Kemudian kita dapati bahawa kritikalnya masalah pengurusan instructional. Pada masa itu, ya, pasukan yang turun tu satu tim daripada Pahang, JPN, dia tengok khas untuk kepimpinan instructional dengan masalah panitia, ya, pengurusan panitia, filing, kemudian buku rekod mengajar guru dan semuanya yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum di sekolah. Saya dapati banyak tindakan pembetulan dan juga pencegahan yang patut dilakukan. Dan saya juga tengok macam mana pegawai JPN Pahang, saya ucapkan terima kasih kerana mereka memang betul detail, dia tengok satu persatu apa yang betul kita patutnya satu panitia tu diuruskan, bagaimana kurikulum diuruskan, mereka check semua, ya. Jadi maknanya itu memberi idea kepada saya kena bangunkan penolong kanan pentadbirannya.
Dan ini berlaku daripada tahun 2015 hingga tahun 2017. Saya ambil SMK Kuala Lana dan saya ambil guru penolong kanan pentadbirannya. Saya dapati bahawa perlu sangat kerana ini ada sekolah band 5 pada masa itu dengan majoritinya adalah murid asli. Jadi murid asli ini dijadikan sebagai sebab mengapa. Ya, kalau tuan-puan tengok data ya, murid asli ini meliputi lebih daripada 65% murid di sekolah itu ya. Okey. Seterusnya penetapan sasaran ya, iaitu saya pastikan bahawa saya tahu apa yang saya nak buat dalam saya punya bimbingan dan pementoran saya. Jadi saya pastikan bahawa apa yang saya nak capai lah, saya mesti pastikan bahawa guru penolong kanan boleh berfungsi sebagai pemimpin instruksi dan membantu pengetuanya. Seterusnya, dia dapat memimpin dan memperkasa panitia mata pelajaran. Panduan saya ialah SPI bilangan 4/1986 yang telah menggariskan sebanyak 14 peranan panitia mata pelajaran. Yang kalau tuan-puan, kalau kita ikut betul-betul 14 peranan tersebut, memang panitia mantap. Ya, jadi itu yang saya jadikan sebagai panduan. Seterusnya, saya nak dia yang menerajui dengan bimbingan pengetuanya, penolongan itu menerajui kecemerlangan dalam bidang akademik. Sekolah itu lebih cenderung kepada kecemerlangan kurikulum sebab asal dulu dia adalah sekolah sukan daerah. Jadi kita nak cuba nak bawa balik kepada komitmen dalam akademik. Dan kita nak meningkatkan prestasi dalam daerah kerana kita dapati bahawa ada 14 sekolah menengah di daerah Lipis, dia sentiasa nombor 13-14. Nombor 13-14 ya. Jadi kita nampak bahawa memang patutlah JPN Pahang turun satu tim pada tahun 2014 tersebut ya. Okey, banyak mana ukuran yang saya ni? Kita letakkan ini sebagai ada data ya, iaitu kita gunakan GPS SPM. Saya tumpu pada SPM. Saya cuba untuk memastikan berlakunya momentum. Saya nak bimbing dia supaya dia dapat lihat momentum tu daripada TOV tu kepada actual result ni. Berapa pergerakan dia? Okey. Seterusnya, saya juga nak minta supaya dia tengok macam mana kedudukan dalam daerah. Dia letakkan sasaran at least ya, sekurang-kurangnya tempat ke-10. Dia letak situ ya. Ya, daripada tempat yang ke-14. Kemudian ranking subjeknya kalau kita tengokkan ni, dia cuba untuk letakkan bahawa at least sekurang-kurangnya ada 5 mata pelajaran yang mendapat top 5 dalam daerah. Dia sendiri ya, bukan saya, dia sendiri. Saya tanya dia apa yang puan nak sebenarnya. Itu dia yang bagi tahu saya. Kemudian saya tanya lagi kualitinya. Dia kata dari segi kualiti dia nak bilangan murid ada A+, A, semua tu lebih banyaklah. Tapi saya minta dia macam mana dia nak susun benda tu ya. Seterusnya bila? Dalam masa 3 tahun. InsyaAllah ya. Okey, ini asalnya implikasi isu daripada sekiranya kepimpinan instruksional guru penolong kanan pentadbiran tersebut tidak dibangunkan ya. Jadi sekolah ini menjadi memang sekolah harian luar bandar. Grade SPM-nya besar macam tuan-puan lihat dalam jadual tersebut ya. Daripada 2012 sampai 2014 dengan band yang 5 tu ya. Dan implikasinya kepada pelanggan, saya tengok gurunya ya belum mengoptimumkan peranan panitia mata pelajaran walaupun setiap orang adalah ahli pada dalam setiap panitia mata pelajaran tersebut. Dan muridnya kurang pencapaian mata pelajarannya, SPM masih rendah sebab mereka menggunakan alasan itulah ramai murid asli. Sebab dia ada dua asrama ya, asrama pusat tu memang 100% murid asli. Okey. Dan daripada pencapaian grade cemerlang tu A tu kita tengok ya, ada mata pelajaran memang kosong, langsung tak ada untuk masa 3 tahun tersebut. Kemudian dari segi masyarakat pula, bila sebut SMK Kuala Lana ya, memang orang memang kata memang sekolah yang nilah, antara sekolah yang memang dikatakan memang levelnya memang nilah teruk ya. Sebab kalau ada 14 sekolah, dia nombor 14 lah dalam daerah ya, dari segi SPM. Kemudian dari segi negara pun saya tengok bahawa memang kita menyedari bahawa kita menjejaskan
bekalan kepimpinan yang berkualiti kepada sektor pendidikan. Sebab nanti makin ramai pengetua akan bersara, ya. Okey. Analisis punca masalah, ya. Daripada empat aspek tersebut, saya ambil manusia, ya. Saya ambil manusia sebagai analisis punca masalah untuk dibangunkan. Saya fokuskan pada pemimpin pelapis, iaitu guru penolong kanan pentadbiran, belum dibina sebagai pemimpin instruksional kerana dia kurang bimbingan, kurang dorongan, dia kurang melihat suri teladan yang terdapat pada pengetua sebagai pemimpin instruksional. Saya tidak kata bahawa pengetua tidak perform, ya. Saya jurus kepada pengetua sebagai pemimpin instruksional, ya. Dan guru penolong kanan pentadbiran ini pun belum menguasai kepimpinan instruksional. Dia perlu dibimbing. Belum wujud pasukan kurikulum yang berfungsi secara berkesan. So kalau dia tahu apa tugas dia sebagai orang kuat, ya, untuk kurikulum untuk instruksional, dia boleh, ya, boleh membimbing guru yang lain, ya. Jadi akan wujud pasukan kurikulum yang berfungsi secara berkesan. Dan pengurusan panitia yang belum mantap, ya. Okey, ini cadangan penyelesaian saya. Saya mulakan dengan bina impian dahulu. Sebab bila dia dipindahkan dari sekolah lain, ya, ke sekolah tersebut, dia dah ada rejection sikit tau pada sekolah tu. Sebab daripada sekolah yang lebih baik kepada sekolah yang ni, dia kena bangunkan. Lepas tu dia fikir co-curriculum dulu. Jadi datang sebagai PK1. Tapi dia sangat bersemangat. Setiap kali saya pergi jumpa pengetua dia, ya, tuan-puan, pengetua dia tu kita nampak macam biasa, tapi dia ni yang banyak penuh kanan, nak sangat bersemangat. Jadi saya akhirnya ditinggalkan bersama dengan guru ini. Setiap kali tu akhir tu dia akan tinggal bersama saya setelah pengetua dia meronda dan sebagainya, dia tinggal dengan saya. Puan, dia kata, saya kesian dekat pengetua saya. Saya nak tengok pengetua saya naik pentas mendapat penghargaan, ya, dia kata, untuk at least SPM. Itu impian dia. Tu saya kata okey. Saya pun catat, saya ada satu orang saya panggil coaching and mentoring organizer. Saya tu dia kat situ, okay, dia nak pengetua dia naik ke pentas ambil sijil penghargaan, ya, peningkatan. Kemudian seterusnya, apa you nak buat, saya tanya dia. Lepas tu dia kata, puan, saya tengok macam ni, macam ni, macam ni. So dia dah mula diagnose. Dia dah mula diagnose, dia kata, macam ni, cikgu saya macam ni, panitia diurus macam ni, kurikulum macam dia cerita. Jadi saya catat dalam saya punya organizer tu. Kemudian saya kata, siapa orang-orangnya yang penting untuk you pengaruhi? Lepas tu dia pun, dia sendiri yang jawab. Dia kata, orang ni sepatutnya macam ni, orang ni, orang ni, orang tu. Yang patut dia bawa bersama, dia kata. Kemudian saya kata, apa yang you nak buat? Ha, tu dia. Itulah yang produce tu. Dia kata, nak buat ni, buat ni, buat ni. Saya kata kat dia, you nak buat apa-apa pun gunakan SMART. Ya? Iaitu specific, measurable. Saya bimbing situ, ya. Specific. Sebab dia baru, kan, jadi ada kalanya kita gunakan mentoring. Ya, ada kalanya kita guna mentoring sebab untuk orang yang baru macam ni. Jadi saya bimbing dia guna SMART. You nak letak apa-apa impian, mesti gunakan SMART, ya, iaitu specific, measurable, achievable, tu kena ada. Kena ada time frame. Ya. Okey, jadi dia, dan dia buat apa yang dia nak. Dan seterusnya saya kata, jangan lupa mesti ada satu tahap di mana you boleh proof benda tu berjaya. Saya kata kat dia, ingat apa yang John Carter kata, iaitu antara satu faktor kegagalan ialah kerana kita tak ada apa ni, meraihkan kejayaan jangka masa pendek. Jadi itu sebabnya bila ada saja kejayaan walaupun kecil, maka raihkan. Sebab itu membuktikan bahawa benda tu dah, yang dia buat tu dah berjaya. Ya. Okey, seterusnya. Sorry. Okay. Yang saya gunakan ini bersama-sama dengan organizer saya. Ini, ya, organizer saya, coaching and mentoring organizer saya. Dia tak tahu bahawa saya mencatat. Dia tak tahu bahawa saya balik, saya mengisi borang ini. So, itu saya ada checklist di ujungnya tu, ya. Saya ada checklist, ya, di ujung ni saya tengok sama ada saya dah fulfill ke saya punya organizer ni. Dia dah diagnose ke apa bendanya, siapanya yang patut dia diagnose, iaitu untuk melihat persekitarannya, iaitu siapakah orang yang penting kat situ,
apa persekitarannya, kaedah apa yang digunakan dan apakah bahan yang yang ni. Sebenarnya tuan puan ya, satu yang panitia kita biasa buat kita tak perasan ialah bila mereka tidak dibimbing untuk menganalisis data. Dia ada dalam fail tu semua. Data P1, P2, P3, TO semua ada tapi tak analisis. Jadi saya buat perkaitan itu dengan yang SPI bilangan 4 tu tadi. Ada salah satu peranan panitia adalah dia mestilah menganalisis data dan kemudian membuat program penambahbaikan. Sekiranya berlakunya kat situ kita lihat bahawa ada masalah yang serius di situ ya. Jadi itu rutin yang saya minta dia tengokkan. Saya bimbing dia dari segitu ya. Apa kaitan dengan peranan panitia dengan data tu, sebab data tak boleh tinggal hanya dalam bentuk untuk difailkan saja. Masuk file je data ni tapi tidak dibuat RCA-nya, plan intervensinya dan panitia tu tak dibimbing ya. Itu yang didiagnose yang itulah. Kemudian dia akan cakap siapa yang akan tolong dia. Dia sebut dah, dia tahu dah. Ketua bidang lah kan? Ketua bidang, ketua panitia. Saya tanya dia mengapa? Mengapa perlukan orang dia? Biar dia tahu bahawa benda tu ni. Jadi borang ni sangat membantu saya ya. Yang saya tanya dia apa dia nak buat? Dia apa nak buat? So dia kata dia nak buat ni, buat ni, buat ni. Okey. Ada setahun tu dia kata tuan puan, tahun ni saya nak cari bilangan A saja. Ya? Yeah? Satu lagi dia kata bilangan A plus. Okey, seterusnya. Terima kasih puan. Saya tak dapat nak habiskan, saya tunjuk je lah apa dia punya ni. Cuma saya nak tunjukkan akhirnya puan izinkan saya panel penilai. Akhir sekali pembangunan diri ya. Saya dapati bahawa dia membantu saya untuk meningkatkan coaching dan mentoring saya. Ya. Terima kasih.